Ketua DPD Demokrat Bali, Bapak Made Mudarte. Dengan hormat, disilakan. Demokrat? Ya. SBY? Yes. 2014? Ya. Presiden RI yang ke-7? Ya. Baik, terima kasih. Yang terakhir tadi, kita simpan di memori kita. Karena presiden yang ke-7 itu adalah dari konvensi Partai Demokrat nomor 7. Jadi Partai Demokrat nomor 7. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Jeruwacik, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Menteri ESDM. Yang saya hormati Bapak Taufikur Rahman Roki, Wakil Ketua Komite Konvensi. Hadir juga Panitia Komite Konvensi Pak Suwadi Madrasabesi, Bapak Putu Swasta. Yang kita banggakan bersama, calon presiden dari Konvensi Partai Demokrat. Untuk tahap pertama yang akan berdebat ada 4 orang. Nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Nomor urut 2, Bapak Pramono Edi Wibowo. Yang nomor urut 3, Bapak Hikmat Gusman. Nomor urut 4, Bapak Sinyo Hari Sarung Dayang. Yang saya hormati Bapak Made Mangkupastike, Gubernur Bali, yang juga Dewan Pembina Partai Demokrat. Dari Majelis Utama DC Pekraman Provinsi Bali, Sampun Presiden Rao, matur suksama Bapak Mura Swasta, Bapak Insinyur Cok Aceh, Cokorda Aceh, Ketua PRI Bali, seniman kondang kita dari Klungkung, Pak Gunasre, terima kasih sudah berkenan hadir. Bapak Ibu hadirin, tokoh masyarakat yang tersebar dari 716 desa yang sudah berkenan hadir, yang saya hormati, yang saya banggakan. Hari ini patut kita berbangga. Baru pertama kali dalam sejarah pergerakan demokrasi di Indonesia pasca reformasi, kita bisa memberikan kesempatan yang luas kepada tokoh masyarakat Indonesia yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas untuk memimpin negara kita, diberikan ruang pada konvensi Partai Demokrat untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Ini adalah ide cerdas dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yaitu Bapak SBY, sangat luar biasa. Hadirin yang saya hormati, Bapak Jeruwacik di setiap forum kesempatan Masjid Mokrama di Bali selalu menyampaikan, kita telah memiliki 6 presiden, semuanya sudah kerja keras, banting tulang, tidurnya berkurang, semuanya baik, semuanya ada prestasi di masing-masing zamannya, baik itu Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati. Dan yang keenam itu adalah Bapak SBY. Mari kita hormati. Dalam ajaran Hindu Bali ada sebuah dengan catur guru. Guru wisesa wajib kita hormati kalau kita ingin masuk surga. Oleh karenanya, tidak ada pilihan kecuali kita menghormati semua para pemimpin kita. Tidak hanya presiden yang keenam itu, tapi juga para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati, acara konvensi kali ini yang digelar di Hotel Aston Denpasar ini adalah putaran yang kelima. Tidak hanya masyarakat seluruh Indonesia yang bergema menyambutnya, tapi juga masyarakat seluruh Bali. Namun alam kosmik, alam semesta juga ikut bergemuruh, memberikan aplaus tepuk tangan. Terbukti dengan telah meletusnya 2 buah gunung, yaitu Gunung Sinabung yang di Medan dan Gunung Klut yang ada di Jawa Timur. Itu artinya alam semesta telah ikut merestui para peserta calon presiden dari konvensi Partai Demokrat.
Hadirin saya hormati, kalau dua gunung itu kita kumpulkan dan berdiri sama tinggi, itu persis membentuk angka 11, yaitu ke-11 calon presiden yang ikut dalam konvensi Partai Demokrat. Patut kita berikan aplaus buat tangan sekali lagi. Hadirin saya hormati, gunung itu ketika dia meletuskan abu vulkaniknya, itu memang kita merasakan masuk neraka di awal, tapi yakin pada akhirnya kita akan semua masuk surga. Karena akan kesuburan akan ditimbulkan, kemakmuran akan segera tercipta, tentu akan diandalkan lebih lanjut oleh calon presiden nanti yang dari ke-11-nya kami yakini akan terpilih menjadi presiden yang ke-7. Hadirin saya hormati, gunung itu adalah simbol suci. Kalau di Jawa dan di Bali itu sangat disucikan. Biasanya semua pemimpin, baik itu raja, Arjuna juga dulu bertapa di Gunung Indrakila untuk memohon senjata Pasupati. Begitu juga raja-raja sejak zaman kerajaan yang ada di Indonesia, semuanya memohon di puncak gunung. Ketika proses konvensi berjalan, debat diadakan di Medan, Sinabung meletus. Tanggal 13 Februari ketika debat konvensi bernegara di Surabaya, Gunung Kelud meletus. Itu artinya memberikan apresiasi dan dukungan kepada ke-11 calon presiden dari Partai Demokrat. Hadirin saya hormati, para peserta yang hadir berdebat pada forum ini, kami sematkan udang. Udang itu adalah local genius, local wisdom body. Itu artinya bentuk menyatukan pikiran. Tidak hanya para kandidat ini pikirannya harus satu dan menuju ke depan, tapi juga kepada hadirin sekalian, seluruh masyarakat Indonesia, hendaknya kita berpikir maju ke depan. Begitu juga makna selendang yang diikatkan berwarna merah. Selendang itu terbuat dari benang merah. Itu artinya benang penghubung untuk menuju kemenangan dan kejayaan Partai Demokrat dan peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Yang terakhir, mohon izin di hadapan para kandidat sebentar ditaruh ada dulang kecil di atas meja. Itu tempat beristananya Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi para kandidat sebentar dalam rangka untuk menyampaikan visi misinya, dalam rangka berdebat, tidak hanya disaksikan para tokoh yang hadir di sini, tapi juga di depan saudara telah ada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menilai bahwa yang saudara sampaikan adalah sesuai dengan apa kemampuan dan integritas saudara sebagai calon presiden untuk 5 tahun ke depan. Hadirin saya hormati, kiranya saya tidak berpanjang lebar karena sebentar berkenan kiranya Bapak Wakil Ketua Komite Konvensi Bapak Taufikur Rahman Ruki untuk menyampaikan sambutan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai kata pengantar. Kurang lebih mohon maaf, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya tutup dengan para masanti. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD Demokrat Bali Bapak Made Mudarta. Sambutan dari Wakil Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat 2014 Bapak DRS Taufikur Rahman Ruki yang sekaligus membuka acara debat bernegara pada sore hari ini. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati sahabat, saya susah kalau menyebut satu persatu karena kalau dengan Pak Made Mastu, pasti walaupun junior saya di sekolah, itu adalah guru saya dalam berbahasa Inggris. Pak Jero Wacik, itu walaupun saya lebih tinggi besar, tapi saya nggak pernah menang kalau main golf. Jadi susah kita, jadi sesama kawan. Tapi kepada pembawa acara, saya ingin mengkoreksi. Saya Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK. Yang sekarang gantinya, Pak. Supaya tidak lengkap juga tadi
Pak Ketua DPD yang bicara serius sekali, saya mencoba kita agak cool sedikit. Saya kebetulan diberikan Tuhan hidup mengalami tiga masa demokrasi. Demokrasi terpimpin saya masih ingat tahun 55 jargonnya. Inggris dilinggis, Amerika disetrika. Palu Arit PKI, Bintang Bulan Masumi, Segitiga Kepala Banteng PNI, itu lagunya. Yang sudah tahu, yang sudah senior mungkin apa. Ketika zaman demokrasi, zamannya Orde Lama Pak Harto, mari kita melakukan pemilihan, tapi yang ini mesti dipilih. Pakai tapi. Nah ini agak, tahun ini revolusi ini agak lain. Sudah sekalian, saya bukan orang politik. Maaf, saya bukan anggota Partai Demokrat. Saya adalah anggota masyarakat yang diminta oleh Ketua Majelis Tinggi untuk masuk ke konvensi, ke komite konvensi untuk meyakinkan bahwa pemilihan yang dilakukan terhadap para calon peserta ini betul-betul adil. Saya tidak ingin mendukung Saudara Edi Pramono. Saya tidak ingin mendukung Saudara Edi Pramono. Saudara Edi Pramono, maaf walaupun bintangnya 4, saya tanya langsung kepada Pak SBY, apa konvensi ini hanya untuk mengunggulkan Pak Edi Pramono? Dia bilang, Mas Taufik, tidak. Semua konvensi, semua calon memiliki hak yang sama. Saya kawan lama dengan Pak SBY, dengan Ketua Majelis Tinggi Partai, sehingga saya berani bicara. Kalau yang lain mungkin Pak Jarwo Acik agak ragu. Kalau saya tanya langsung, Bapak cuma ngelus-ngelus aja, jadi kalau ngelus-ngelus percuma apa masukin saya keluar kok. Tidak, Mas. Seluruh peserta konvensi ini saya sampaikan, Anda memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi the number one. Saudara-saudara sekalian, mungkin untuk para peserta, para anggota, para calon, para kandidat, terasa sekali. Di Medan Anda disuguhi tortor, di Palembang lain lagi, di Bandung Anda disuguhi, di Surabaya, di Bali, itulah Indonesia. Saya sudah puluhan kali ke Bali ini. Sejak saya masih SMA, saya naik motor dari Bandung hanya untuk kenal Bali. Tapi tadi jujur saya, setelah saya pikirkan, betapa Indonesia itu sangat bagus. Memerlukan pemimpin-pemimpin yang bagus untuk tetap menjadi bagus. Saudara sekalian, saya tadi bicara tentang pemilu. Sekarang kita pemilihan umum langsung. Sejujurnya secara teori ada satu fase yang ditinggalkan. Kita bicara pemilu artinya bicara election, bicara pemilihan. Tapi satu fase yang ditinggalkan yaitu bicara tentang selection. Bicara tentang pemilihan. Bukan pilihan tapi pemilihan. Siapa yang bisa menjamin bahwa calon presiden dan calon anggota legislatif memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk menjadi wakil-wakil kita di rakyat, di DPR? Tidak ada yang bisa menjamin, karena banyak sekali kutu loncat. Tapi konvensi yang dimotori oleh 17 orang, 10 orang diantaranya adalah orang-orang independen seperti saya bukan anggota Partai Demokrat, kami meyakini bahwa 11 kandidat ini telah kami seleksi memiliki kemampuan yang cukup, kemampuan yang baik, saya tidak boleh mengatakan cukup, memiliki track record yang baik untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Apakah mereka nanti menjadi terpilih? Saya kembalikan kepada yang memegang hak pilih, yaitu Anda semua rakyat Indonesia, dan tentunya kita serahkan kepada Tuhan. Dalam ilmu politik dikenal Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Pilih oleh Anda, nanti Tuhan yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Tetapi paling tidak, komite konvensi meyakini siapapun juga yang dipilih memiliki kompetensi yang baik untuk memimpin Republik Indonesia menjadi lebih baik. Insya Allah, nanti kita dengar apakah pemilihan komite ini cuma main-main. Saya minta kepada moderator berikan kesempatan kepada floor untuk bertanya. Kalau perlu tanya yang paling keras maunya seperti apa, supaya teruji.
supaya yakin saudara-saudara sekalian bahwa Partai Demokrat, ini bukan kampanye Partai Demokrat, bahwa saudara Susilo Bambang Yudhoyono, sahabat saya yang sekarang jadi presiden, betul-betul memiliki keinginan yang baik untuk memberikan demokrasi yang lebih baik dan lebih bermartabat. Mari kita simak, mari kita saksikan. Mudah-mudahan, apabila Tuhan berkenan, satu di antara 11 kandidat yang ikut dalam konvensi ini menjadi pemimpin Indonesia dan dia tidak gagal menjadi presiden yang ketujuh. Mudah-mudahan. Demikian sambutan kami. Kita dengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Moderator kita pada sore hari ini, ya. Langsung saja kita akan panggilkan Saudari Emil Baiza. Moderator kedua, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Profesor Dr. Tamrin Amal Tamagola. Kami akan mengundang yang pertama, Bapak Anies Rashid Baswedan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hadirin dan pemirsa di rumah, sore hari ini merupakan momen yang sangat luar biasa yang sudah kita nanti-nantikan bersama, di mana kita akan menjadi saksi mata dari sebuah tradisi politik baru yang dibangun oleh Partai Demokrat untuk mencari, memilih, dan menentukan calon presiden yang akan diusungnya sesuai dengan kehendak rakyat dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Beri aplaus sekali lagi untuk debat capres konvensi Partai Demokrat. Dan sebuah kebanggaan tersendiri karena di hadapan kita saat ini telah hadir putra-putra terbaik bangsa yang memilih jalan perjuangan untuk menjadikan bangsa ini jauh lebih baik lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk keempat calon presiden kita. Dan di putaran kelima, debat capres konvensi Partai Demokrat, sebelumnya kita sudah mengunjungi beberapa daerah seperti Medan, Palembang, Bandung, dan terakhir di Surabaya. Hari ini kita punya aturan main untuk debat yang akan kita langsungkan di sesi pertama ini. Di mana sesi pertama ini akan terbagi dalam 3 segmen. Untuk segmen yang pertama, yaitu segmen pemaparan konsep pikiran tentang Bali, budaya, dan kesejahteraan rakyat. Jadi nanti setiap capres diberi kesempatan masing-masing 3 menit untuk memaparkan dan juga menanggapi pertanyaan dari moderator nanti. Sementara itu untuk segmen yang kedua yaitu segmen debat capres. Jadi mungkin nanti di segmen pertama dipahami betul apa kira-kira yang disampaikan atau dipaparkan oleh capres yang lainnya. Karena di segmen kedua, masing-masing capres akan mengkritisi pemaparan atau apa saja yang sudah disampaikan oleh capres yang lainnya sehubungan dengan Bali, budaya, dan juga kesejahteraan rakyat. Dan untuk itu nanti akan ada satu capres mengkritisi capres yang lainnya. Sementara itu di segmen yang ketiga adalah closing statement di mana masing-masing capres akan semakin menegaskan langkah apa saja, solusi apa saja yang akan dilakukan ketika Tuhan Yang Maha Esa mentakdirkan salah satu dari bapak-bapak ini menjadi pemimpin bangsa. Sudah siap semuanya? Kalau begitu beri aplaus sekali lagi untuk semakin menyemangati. Dan untuk mengetahui kira-kira pertanyaan atau tantangan apa yang sedang kita hadapi saat ini, Pak Tamrin akan menyampaikan kepada para capres di depan ini. Silakan Pak Tamrin. Terima kasih Mbak Emil. Para capres Partai Demokrat yang saya hormati. Nama saya Tamrin Amal Tumagola, saya sosiolog dari Universitas Indonesia. Ranah perdebatan kita hari ini adalah ranah sosial budaya. Di dalam ranah itu, kami fokuskan pada satu tema, yaitu sekitar pariwisata
tapi bersangkutan dengan Bali dan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam tema itu kami bagi dalam tiga masalah pokok. Kalau waktu cukup, kita akan bahas ketiga-tiganya sesuai waktu saja, karena cukup panjang barangkali nanti. Nah, saya mulai dengan masalah yang pertama di dalam Bali dan kesejahteraan rakyat dalam bidang pariwisata. Nah, begini, pertanyaan pertama ini kami beri judul pertanyaan setengah abad. Karena setengah abad yang lalu kami datang di sini ke Bali, pertanyaan ini sudah diajukan baik oleh akademisi Bali maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat Bali. Pertanyaan pokok yang sudah berumur setengah abad dan tak kunjung mendapat jawaban yang pasti adalah, apakah Bali untuk pariwisata atau pariwisata untuk Bali? Itu pertanyaan mendasar. Nah, kenapa oleh para akademisi Bali dan para tokoh masyarakat Bali mengajukan pertanyaan pokok itu dengan pertimbangan lima pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah secara fisik, kalau kita melihat Pantai Kuta, Pantai Kuta itu tahun 50 tahun yang lampau saya datang belum seperti itu. Sekarang sudah mirip Bondi Beach di Sydney, Pantai Kuta itu. Kemudian kegalauan yang kedua, putri kegalauan yang kedua adalah apakah tatanan tradisi Bali yang sangat khas itu dengan sistem banjar dan sistem pengairan, dan kemudian mereka mempunyai dua sistem desa, yaitu desa adat dan desa dinas. Desa adat dan desa dinas ini berperan jauh sangat dominan pada saat Orde Baru dalam mensukseskan program-program keluarga berencana. Bali nomor satu dalam keluarga berencana, Jogja nomor dua. Jadi kelihatannya tatanan ini bagus, tapi para akademisi dan tokoh masyarakat risau apakah ini bisa bertahan dalam gelombang yang sedang menerpa ini. Kemudian yang ketiga, kegalauan yang ketiga adalah tentang ekonomi Bali. Bali ini pengusaha-pengusaha ukiran, lukisan dan sebagainya itu sekarang lebih banyak dikuasai oleh pengusaha dari luar, terutama dari Australia. Sehingga kadang-kadang orang secara bercanda mengatakan Bali telah menjadi negara bagian ke-8 dari Australia karena terpaan itu, sehingga Bali makin terdesak secara ekonomi. Yang kelima, kegalauan yang kelima adalah kegalauan yang sangat mendasar tentang generasi muda yang makin tidak membalik dan agak kurang membalik, paling kurang, dan makin membara. Bagaimana dengan masa depan adat dan tradisi Bali ini? Nah, jelas modal utama dari Bali adalah pariwisata. Tapi bapak-bapak juga bisa menjawab dengan daerah lain, karena daerah lain juga bisa mengalami nasib seperti Bali atau menghadapi kegalauan seperti Bali. Nah, karena itu dalam sesi pertama ini kami minta bapak-bapak masing-masing 3 menit untuk memaparkan visi dan misi, bukan yang umum seperti di Jakarta, tapi yang khusus terfokus pada hal itu, Bali dan kesejahteraan rakyat dan kegalauan yang sekarang dihadapi oleh para tokoh-tokoh Bali itu. Kalau bisa juga tolong bapak-bapak sangkutkan, karena tadi dari pidato dari Ketua Partai Demokrat Bali bahwa sudah 6 presiden yang ketujuh, itu harus ada sambungan dari prestasi presiden dari waktu ke waktu. Ini harus ada sambungan. Nah, kalau kita lihat presiden yang sekarang, presiden yang ke-6 SBY, itu sudah secara sangat strategis dan tepat mencanangkan World Culture Forum yang dilaksanakan di Bali akhir November yang lampau. Nah, bagaimana kalau bapak-bapak terpilih sebagai presiden mengkapitalisasi ini untuk Indonesia yang lebih baik, Bali yang lebih baik,
di mana Indonesia memegang peran sebagai leading dalam bidang budaya lewat World Culture Forum. Persilakan. Baik, sudah cukup jelas ya pertanyaannya, dan untuk memberikan kesempatan serta porsi yang sama, kami akan memberikan penanda seperti Surabaya kemarin. Jika waktu mau habis 15 detik sebelum waktu habis, kami akan memberikan tanda kuning, dan apabila waktu telah habis, kami akan berikan tanda merah. Dan kesempatan pertama hadirin adalah dia Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih saudara moderator, Pak Profesor Amir Temagula dan Bu Emil. Ketika kita berbicara mengenai budaya Bali, Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gelombang globalisasi yang berjalan selama beberapa dekade ini. Ketika pariwisata mengalami peningkatan yang luar biasa, di balik itu ada fenomena globalisasi. Tanpa fenomena globalisasi, kita juga tidak akan menyaksikan gelombang pariwisata sebesar yang kita saksikan beberapa dekade ini. Ketika tadi disebutkan mengenai tantangan bagaimana kita di satu sisi menjaga budaya, menjaga adat, di sisi lain bisa meningkatkan kesejahteraan, di sisi lain menjaga keterbukaan, maka di sana diperlukan kemampuan untuk memahami keseimbangan. Keseimbangan antara nilai-nilai yang dipegang dengan kegiatan yang dijalankan. Bangsa Indonesia, masyarakat Bali adalah masyarakat yang religius. Menurut saya kunci dari menyelesaikan banyak masalah ini kembali menyadarkan religiusitas, spiritualisme di dalam kehidupan keseharian kita. Hari ini spiritualisme hilang di dalam kehidupan kita. Dan salah satu keunggulan yang luar biasa mempesona dunia, ketika orang datang ke Bali, dia menyaksikan betapa pesona spiritualisme itu bukan artifisial. Spiritualisme itu dijalankan di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap keluarga, dan muncul di dalam ekspresi keseharian. Menurut saya ini adalah salah satu pilar utama yang harus diperkokoh di Bali dan di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, yang menyangkut dengan generasi baru. Generasi baru bukan saja di Bali, di banyak tempat adat kita mengalami proses transformasi. Karena generasi baru sering menghabiskan lebih banyak waktu di depan televisi, di depan gadget, daripada berkegiatan yang meneruskan adat dan tradisi. Menurut saya kuncinya bukan pada melarang anak-anak muda melihat keterbukaan dan perubahan. Kuncinya justru pada kita. Kita yang sadar tentang pentingnya tradisi dan adat, harus menawarkan tradisi dan adat dalam bahasa yang dipahami anak muda. Bahasa yang dimengerti anak muda. Sehingga anak-anak muda terpikat untuk mengekspresikan spiritualisme, baik, budaya, adat, iya, dalam bahasa yang baru. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Luar biasa pemaparan beliau, tapi kita juga ingin tahu apakah pikiran, kemudian solusi atau sudut pandang dari sosok luar biasa berikut ini juga sama dengan Pak Anies Baswedan. Hadirin inilah dia Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo. Terima kasih. Saya berpesan kepada siapapun menjadi pemimpin. Andai engkau ingin menjadi pemimpin, kenali daerah yang akan kau pimpin itu baik-baik. Kalau kau tidak kenal daerah yang kau pimpin, kau salah memimpin Bali ini. Ingat, apa potensi yang ada di Bali? Pariwisata. Selanjutnya juga ada yang namanya pertanian, mungkin Subang yang menarik. Ingat, pariwisata di Bali ini, mengapa demikian besar orang ingin datang ke Bali? Karena budaya Bali, bukan budaya asing. Ingat kembali ke budaya.
Jangan jadi orang asing di negeri sendiri. Kalau membangun, bangunlah sesuai budaya Bali. Andai kau lupa, kau menjadi bangsa asing di Bali ini. Orang asing datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, karena budaya Bali. Daerah suci, sucikan terus, orang ingin melihat itu. Jangan sampai kesucian yang orang ingin lihat nanti terkotori hanya karena ingin mengembangkan potensi pariwisata. Ingat itu baik-baik. Saya pesan anak muda Bali, banggalah jadi bangsa Bali atau warga negara Bali ini. Jangan mencontoh budaya asing, beda. Engkau ingat mengapa kita lestari? Karena kita sangat memahami budaya Bali. Saya mengerti betul, andai kau mendapatkan sedikit atau istilahnya rezeki, sucikanlah itu. Sisihkanlah, berikan mereka yang membutuhkan. Jangan kau makan semua, karena bukan semua milikmu dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dalam hal ini saya pesan, jangan bangga mengadop budaya luar negeri. Bali ini hebat karena punya budaya Bali sendiri. Yakinlah, itu semua kelebihan Bali. Jadi jual itu semua, tapi ingat, jangan sampai menghilangkan yang namanya budaya kita. Saya sudah kena kartu. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bali menurut saya provinsi yang jauh lebih siap menghadapi globalisasi, bahkan ASEAN Economic Community. Itu yang saya lihat, yang saya bandingkan, saya telah berkeliling seluruh Indonesia. Di mana kekuatan Bali? Pariwisata itu buat Bali sudah merupakan bagian daripada kehidupannya. Ya, sehingga kalau terjadi percampuran atau akulturasi budaya, saya lihat itu budaya Bali ya punya kekuatan ketahanan budaya yang itulah menjadi ciri khas Bali. Persinggungan saya dengan Kota Bali, saya dari Sumatera Barat, bahwasa kesejahteraan masyarakat di Bali ini termasuk yang tertinggi di Indonesia secara sekarang. Pariwisata menjadi kekuatan yang utama, tetapi tetap dalam landasan budaya dan kearifan lokal. Karena Bali itu punya yang disebut dengan Trihita Karana, itu kekuatan Bali. Memadukan serasi antara pariangan spiritualisme dan juga taungan manusia dan juga ayo pamelasan, pemalasan, betul gak? Ada anak muda Bali pun juga tiga itu juga belum paham saya lihat. Tiga ini menurut saya merupakan suatu kekuatan harmoni, ya. Sehingga apabila ini tidak berjalan, ya, dan masyarakat Bali akan menolak. Saya sebagai ketua DPD RI ya 2006, bagaimana potensinya ya dalam pengembangan geotermal yang menghasilkan ekonomi yang besar buat Bali dan Indonesia, tetapi karena ini bertentangan dengan kepentingan agama spiritual, Bali mengatakan no for geothermal in Bali. Artinya kesejahteraan ekonomi itu harus berbasis kepada kebudayaan lokal dan kearifan lokal. Dan inilah menurut saya ciri yang harus dipertahankan sehingga membuat Bali itu menjadi satu-satunya wisata yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia punya karakteristik yang berbeda yang dicari oleh rakyat, oleh para wisata dimanapun. Inilah menurut saya akulturasi budaya karena nilai-nilai spiritualisme ya yang bersatu kepada diri rakyat Bali, sehingga saya yakin ya
Tentu ada kelemahan di sana sini, tapi saya yakin secara bertahap ya Tokoh-tokoh Bali bersama-sama tentu akan lebih ya meningkatkan kualitas kreativisme. Karena sudah sekarang masyarakat dunia ini sekarang ya lagi mencari kebahagiaan itu. Jadi kemajuan sebuah negara bukan ditentukan berapa per kapitanya, tapi sejauh mana kebahagiaan yang ada oleh rakyatnya. Itulah yang masyarakat Bali tuju melalui pariwisata. Jadi pariwisata buat Bali hanya alat yang iya, bukan menjadi tujuan sudah sekali. Pak Irfan Gusman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Ibu-ibu, bapak-bapak, para moderator, ibu dan bapak, rekan-rekan, peserta konvensi capres Partai Demokrat yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita simak pertanyaan-pertanyaan tadi. Mudah-mudahan kita telah memahami dan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya mengakui kebenaran-kebenaran itu. Yang pertama, bahwa Bali telah dikenal kurang lebih 50 tahun. Bali dikenal oleh Bali tidak dapat dipisah-pisahkan pariwisata. Bali mempunyai banyak keunggulan-keunggulan selain budaya, selain religius, kearifan-kearifan lokal, sistem pertaniannya, sistem pengurusan desanya, tetapi juga adalah bahwa Bali memadukan semuanya ini dengan lingkungannya, dengan pulau, sehingga pulau Bali itu disebut dengan Pulau Dewata. Itu mempunyai maksud dan tujuan bahwa keserasian antara budaya, kearifan lokal di Bali ini dengan Pulau Bali itu sendiri mendatangkan suatu keunggulan tersendiri. Pertama, Bali telah memberikan sumbangan devisa kepada negara, kepada bangsa. Tapi juga Bali, saya sebagai gubernur Sulawesi Utara juga memahami kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di sini, Bapak Gubernur ada di sini, harus diakui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Bali itu perlu diangkat jempol. Oleh karena itu, kaitan pariwisata dengan kesejahteraan, benar, kedua judul ini itu benar-benar dapat memberikan kepada kita semua suatu pencerahan bagaimana budaya memberikan sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, bahwa tingkat kesejahteraan rakyat Bali berarti rakyat atau masyarakat Bali cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, kesehatan, pendidikan, dan dia merasa aman dan nyaman. Ini kesejahteraan. Ini sumbangsi daripada pariwisata. Baik, itu sendiri sebagai dasar ekonomi iya. Bali yang berkembang. Terima kasih, Pak. Pada sesi yang kedua ini, kami berdua nanti akan berperan sebagai, bukan sebagai profesor, tapi sebagai provokator, provoking ideas. Jadi kami akan benturkan pikiran-pikiran yang sudah dikemukakan oleh masing-masing itu. Nah, saya mencatat ada tiga posisi sebenarnya yang diambil dari empat peserta ini tentang kontak perjumpaan dengan budaya global. Karena proses sekarang kan namanya lagi bukan lagi globalisasi, tapi glokalisasi. Globalization and localization at the same time. Jadi struktur global bertemu dengan budaya lokal, itu sekaligus. Nah, dalam perjumpaan itu, posisi yang diambil oleh Bung Anies adalah menekankan spiritualitas tetapi membuka diri terhadap dunia luar. Jadi posisi yang agak kosmopolitan. Posisi yang kedua diambil oleh Jenderal Edi, bahwa sebenarnya terutama generasi muda harus benar-benar menekankan jati diri orang Bali. Yang kurang lebih Jenderal Edi tidak menyinggung tentang bagaimana dengan
kita dalam pergaulan internasional. Karena SBY sendiri mencanangkan World Culture Forum, Indonesia mengambil peran leading di dalam budaya. Nah, kemudian posisi dari Pak Sarundai itu adalah menekankan keanekaragaman sosial supaya harmonis di dalam budaya itu. Saya kira itu bagus menekankan. Tadi pagi waktu subuh saya mendengar bunyi loudspeaker ajan yang sangat nyaring dan keras. Saya terkaget, saya lihat, ini di Bali loh, dan tidak terjadi apa-apa. Nah, saya kira itu bagus sekali. Nah, jadi ada tiga posisi itu. Yang ingin saya benturkan pertama sekarang adalah antara Bung Anies dan Jenderal Edi. Apakah kita mengambil sikap kosmopolitan yang tetap religius, tapi siap untuk mengikuti dinamika global, ataukah menekankan ke jati dirian dari bangsa Indonesia, khususnya bangsa Bali? Baik, silakan Pak Anies dan Pak Prabowo Edi Wibowo. Dimulai dari Pak Anies dulu. 2 menit Bapak waktunya. Terima kasih. Jadi ketika saya menandaskan di sini bahwa ketika kita berdiri di sini, saya orang Bali, saya orang Indonesia, dan saya warga dunia. Tiga itu menjadi satu. Dan keseimbangan antara tiga itu hari ini tidak bisa dipungkiri. Karena kita mau tidak mau harus bisa. Dan ini adalah keunikan Indonesia, tidak dimiliki bangsa lain. Seorang Jawa yang menjadi Indonesia, dia tidak kehilangan kejawaannya. Seorang Bali yang menjadi Indonesia tidak kehilangan kebaliannya. Seorang Minang dia tidak kehilangan. Nah, sekarang kita masuk satu step lagi. Satu step lagi adalah menjadi bagian dari dunia. Tetapi yang perlu di sini justru saya melihat jati diri sebagai ekspresi atas spiritualisme itu. Karena jati diri yang sesungguhnya muncul dari kesadaran atas nilai-nilai ketuhanan yang mendalam dan terekspresikan dalam keseharian. Nah, di sini kemudian saya melihat spiritualisme itu menjadi penjaga. Ketika kita memasuki era Indonesia, tetap menjadi orang Bali yang mempertahankan spiritualismenya. Ketika menjadi bagian dari dunia, dia menjadi orang Bali yang mempertahankan spiritualismenya. Karenanya, kunci utama di sini adalah menjaga spiritualisme itu menjadi bukan hanya warisan zaman dulu, tetapi sesuatu yang dipertahankan, dikembangkan, dan dinamis mengikuti perubahan zaman. Itu jawaban saya. Terima kasih. Mungkin pengertiannya belum lengkap. Jadi budaya Bali itu bukan berarti tidak mau menerima perubahan, tetapi jangan sampai perubahan itu merubah orang Bali sendiri, yang tidak boleh. Perubahan yang tidak bisa ditolak silahkan diterima. Tetapi saya ingatkan, orang asing datang ke Bali ini karena ingin melihat budaya Bali. Tetapi jangan juga tidak mau berubah, karena memang dunia berubah. Mana yang perlu diterima, mana yang tidak perlu dirubah. Itu yang diyakini. Saya setuju dengan Mas Anies bahwa bukan berarti Bali seperti dulu lagi. Nanti lama-lama Bali hanya naik kuda, padahal sekarang sudah tidak ada kuda lagi. Jadi kesucian Bali harus dijaga. Orang asing ingin melihat Bali seperti apa. Mana yang dijaga, mana yang bisa dikolaborasi, sehingga mereka juga nyaman di Indonesia, atau datang ke Bali ini juga nyaman. Ramah tamahnya orang Indonesia menegur, menyapa para wisatawan. Tetapi kadang-kadang wisatawan merasa, saya sudah jelas membawa alat-alat untuk main surfing, terus renang di pantai, masih ditanya mau kemana. Semua orang bertanya mau kemana. Kita ramah, tapi orang barat kalau ditanya berulang-ulang, jelas saya bawa surfing kok ditanya mau kemana. Apa saya mau ke pasar? Jadi artinya
perubahan itu boleh, tapi tidak boleh merubah kesucian Bali yang menjadi penarik wisatawan. Iya, waktunya pas. Dan ternyata itu tadi pemikiran dari kedua tokoh yang luar biasa ya, ini begitu ya Pak Latif. Tapi mungkin kalau misalnya lebih bisa difokuskan, kira-kira kalau misalnya Pak Irman Gusman atau Pak Sarundaya sendiri melihat, seperti pertanyaan Pak Tamrin tadi, Bali itu ada untuk pariwisata atau pariwisata itu ada untuk Bali, Pak? Mungkin kalau, bisa lebih fokus lagi, seperti ya, apa Pak? Kalau saya ambil posisinya Pak Sarundaya, itu tentang keserasian sosial. Kalau yang pertama tadi berdua, itu lebih tentang keserasian budaya. Ya, tapi Pak Sarundaya menyinggung tentang keserasian sosial. Baik, nah, gimana kira-kira pendapat Pak Gusman tentang keserasian sosial di Bali dan di tempat lain? Baik, coba juga dengar saya yang saya ditambahkan. Sekarang ini ada paradigma baru dalam mengukur kemajuan sebuah bangsa. Bukan lagi kesejahteraan yang berdasarkan material. Saya ketemu dengan Perdana Menteri Inggris dan juga ada Pak Jero Wacik Desember tahun 2012. Ada perubahan dalam mengukur kemajuan sebuah bangsa yang disebut dengan happiness index. Jadi bukan lagi mereka sudah mencapai itu. Nah, menurut saya apa yang dilakukan di Bali, spiritualitas harmonis itu adalah tujuan kita. Jadi bukan hanya meningkatkan income per kapita semata, bukan itu yang dikejar. Keserasian antara kehidupan alam dan manusia itu yanglah harus menjadi tujuan akhir daripada pembangunan ini. Seperti yang saya contohkan tadi, ya, ketika geothermal merupakan potensi ekonomi, ya, clean energy. Tetapi apabila itu melanggar kesucian, ya, sehingga masyarakat Bali menolak dan kami pun itu menolak. Karena itu, ya, spiritualitas itu jauh di atas segala-galanya. Kebersamaan itu jauh di atas segala-galanya. Itu yang saya katakan, Bali telah berakulturasi, telah bercampur dengan budaya global dari zaman mungkin 40-50-an dan mampu menyerap hal-hal yang baik dari budaya yang dari luar, tetapi juga mampu menjaga ketahanan melalui mereka punya dasar-dasar Trihita Krana. Inilah menurut saya harus menjadi model dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Maju sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang berdasarkan kearifan lokal yang kita miliki, baik dari Bali, dari Sumatera Barat, dari juga Ambon dan lain sebagainya. Ini yang sudah kita lupa. Baik. Bagaimana menjadikan modal sosial dan budaya kita sebagai dasar untuk membangun Indonesia ke depan, sehingga kita akan menjadi ya orang Bali Indonesia, orang Ambon Indonesia, orang Medan Indonesia, dan itulah yang kita cari. Nah, ini waktunya Pak Sarundaya mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Irman Gusman tadi. Kira-kira kalau Bapak melihatnya seperti apa, Pak Sarundaya? Kami persilahkan. Budaya itu adalah suatu pola hidup masyarakat. Pola hidup ini menjadi suatu sistem sosial. Dan oleh karena itu, pola hidup masyarakat ini atau pola hidup berbudaya itu terjadi dari unsur-unsur bahasa, religi, berpakaian, ataupun juga peralatan, dan sebagainya, sehingga dia langsung memberikan warna kepada kita bahwa ini budaya Bali, ini budaya Minahasa, budaya Minangkabau, Jawa, dan sebagainya. Dalam hal ini, keserasian adalah suatu kebutuhan. Mengapa? Tanpa itu akan terjadi kebincangan. Saya memberikan apresiasi kepada Bali, kepada pemerintah daerahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat, karena tetap menjaga mengenai budaya dan kelestarian alamnya. Saya tidak khawatir Bali akan tercemar, Bali akan tergerus, Bali akan tergoda dengan budaya lain, karena para turis juga mengharapkan selalu memberikan perhatiannya untuk jangan Bali berubah, karena keaslian Bali adalah kebutuhan kami. Dan oleh karena itu bagi saya powerful itu suatu kekuatan bagi Bali, karena sampai saat ini
tetap mempertahankan kebaliannya. Bali is Bali. Bali hidup sepanjang masa. Baik. Di kesempatan kali ini hadirnya juga telah hadir para seniman luar biasa dari Bali. Nah, salah satunya Pak Tamrin telah hadir di sini, ada Cak Aceh. Di manakah beliau berada? Beliau? Iya, Bapak. Bapak mungkin bisa berdiri, Pak. Nah, ini dia salah satu seniman dari Bali. Cak Aceh mungkin di kesempatan yang berbahagia ini, mohon dengan hormat, Bapak pasti tahu persis permasalahan budaya apa. Permasalahan apa yang dihadapi Bali saat ini dan ke depan nanti? Mungkin ada pertanyaan atau tantangan apa yang membutuhkan jawaban atau solusi dari para capres yang ada di depan ini? Terima kasih, selamat sore, Om Swastiastu. Selamat datang Bapak-Bapak calon Presiden Konvensi Partai Demokrat 2014. Selamat datang di Pulau Bali, Pulau Dewata, dan Pulau Cinta. Sebelum saya mungkin menyampaikan beberapa hal, beberapa pertanyaan, mengawali pertanyaan saya ingin bertanya Bapak, perasaan Bapak ketika menginjak tanah Bali, apa Bapak merasa damai, merasa sebagai bagian pada masyarakat Bali, atau sebagai tamu Pak di tanah Bali ini? Sebagai orang Bali ya Pak. Sebagaimana Bapak datang ke rumah Bapak sendiri begitu ya Pak ya, kerana kata Bapak tadi menginjakkan kaki Bapak di Bali sejalan dengan pikiran moderator. Ya tadi saya telah banyak juga mendengar dari moderator, karena sukanya kegalauan kan adalah kegalauan yang disampaikan tadi oleh profesor, oleh moderator, itulah kegalauan kanya. Bapak yang saya hormati, sebenarnya perasaan Bapak terhadap Bali, bahwa Bapak merasa di Bali, Bapak merasa damai di Bali, mungkin Pak dalam tanda kutip tidak lama lagi Bapak rasakan. Tidak lama lagi Bapak akan lihat kedamaian di tanah Bali ini. Kami sendiri sebagai orang Bali ada kekhawatiran tersebut. Kami khawatir, kami sebagai orang Bali hanya sebagai penonton suatu saat di tanah Bali yang kami cintai ini. Bapak bisa melihat daerah sepanjang jalan di Sanur, di Kuta, betapa banyak sekarang pengemis yang notabene dulu tidak pernah ada di Bali ini. Dulu kami hanya dengan sistem barter, tidak pernah kami langsung meminta-minta sepanjang jalan. Tapi itu fakta yang terjadi sekarang. Budaya di Lumbung yang kami banggakan dan menjadi daya tarik seperti yang disampaikan tadi, menjadi daya tarik pariwisata, menjadi pedoman hidup kami, suatu saat kami harus tinggalkan. Karena sudah tidak mampu lagi kami mengemban budaya tersebut. Beban kami sangat berat, beban mengemban budaya sangat mahal. Tidak mungkin kami akan bisa bertahankan manakala kesejahteraan kami tidak dimiliki lagi. Oleh sebab itu kami bertanya kepada Bapak semua. Tadi Bapak telah menyampaikan pandangan-pandangan Bapak. Sangat baik, tapi kelihatannya itu semua Bapak serahkan kepada kami rakyat Bali. Yang kami ingin tanyakan konkretnya, cetakan apa yang akan Bapak buat? Baik berupa kebijakan, baik berupa program-program yang kira-kira bisa menjaga kami sehingga kami luput dari kepunahan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Cak Aceh. Ini merupakan salah satu bentuk kegalauan Cak Aceh sebagai seorang seniman yang bisa jadi mewakili kegalauan-kegalauan kita sebagai sebuah bangsa. Intinya adalah bentuk kebijakan konkret apa yang Bapak akan lakukan ketika nanti menjadi presiden. Ini Pak Irman sudah siap dengan jawabannya. Silakan. Baik, Pak Irman. Waktunya 2 menit Bapak. Silakan. Pak, saya ini Bali ini sudah merupakan kampung saya kedua setelah Sumatera Barat. Saya lebih sering disini. Saya kita punya kewenangan sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sekarang. Ya. Sebelum saya ditakdirkan menjadi presiden, kami telah mensahkan RUU Otonomi Daerah Bali yang kita harus perjuangkan. Sudah selesai dengan kewenangan DPD sekarang setelah putusan MK 27 Maret, itu sama dengan DPR dan Presiden. Di sini ada Pak Wayan Sudirta, ada Pak Kadek, dalam rangka melindungi ya kearifan lokal budaya Bali sehingga betul-betul otonomi khusus dalam bidang budaya, tata ruang, ya, juga mengenai pariwisata dan lain sebagainya, sehingga nanti betul-betul kesehatan itu didukung penuh, ya, oleh bangsa ini. Itulah yang telah saya lakukan, Pak.
dan mudah-mudahan kita harapkan secepat mungkin bisa kita sahkan sehingga kekhususan Bali ya akan hadir, sehingga kita harapkan nanti ya ini akan menjadi kekuatan Bali yang kita inginkan, ya sampai ke depan akan menjadi juga kekayaan yang tidak lekang oleh panas ya dan juga karena hujan dan sebagainya. Inilah bentuk konkret dalam menjaga Bali. Bali bukan saja milik orang Bali, tapi Bali sudah menjadi milik kita bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian. Sudah memproduksi RUU otonomi daerah khusus untuk Bali ya, baik budaya, pariwisata, tata ruang dan lain sebagainya. Tapi cukupkah RUU itu menjawab kegalauan para seniman, warga masyarakat Bali dan kita sebagai bangsa Indonesia, Pak? Mungkin Pak Sarudayan bisa. Baik, terima kasih. Tadi selain pertanyaan tadi, tapi juga suatu kekhawatiran dari Bapak tadi sebagai orang Bali, kadang-kadang sebagai penonton dan mengkhawatirkan ya kehidupan ke depan. Bapak, itu mungkin benar karena Bapak tinggal di sini. Bagi kami pendatang lain, ya, Bapak Bali memang banyak hal perlu kami contohkan. Saya selaku gubernur dari Sulawesi Utara, kami pun mempunyai budaya, mempunyai kearifan lokal, mempunyai alam yang indah. Tapi ada hal-hal yang harus diakui, kami harus belajar dari Bali. Bangga. Oleh karena itu, marilah kita saling mengisi tentu, saling membantu, ya. Bahwa bagaimanapun, budaya-budaya yang berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia itu tentu tidak mungkin dicampur adukan. Ya. Kita kaya alam, kaya budaya, tapi tidak mungkin mencampur adukan budaya satu dengan yang lain. Sama dengan mencampurkan iman yang satu dengan iman yang lain. Tapi yang penting kita harus memberikan apresiasi sebagai khasanah budaya Indonesia dimanapun kita berada. Kita merasa sebagai orang Indonesia. Saya berada di Bali itu seperti merasa orang Bali, orang Indonesia, dan sebaliknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Irwan mengatakan sudah ada RUU otonomi daerah Bali, Pak. Kalau Pak Sarudayan jadi presiden, bentuk kebijakan apa yang akan dikeluarkan, Pak? Begini, yang penting adalah pertama masalah pendidikan itu sendiri. Kurikulum dalam pendidikan harus kita pertajam untuk lebih memberikan bobot kepada kebudayaan. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kehidupan bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk, bangsa yang plural, ya, bangsa yang beragam, itu perlu dirawat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana juga orang Bali merawat kemajemukan itu dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Sarudayan. Selanjutnya sudah siap Bang, Pak Anies Baswedan. Tepuk tangannya mana ini udah para pendukungnya? Silakan Pak Anies. Yang disampaikan tadi oleh Cak Aceh ya. Begini Cak Aceh. Cok Aceh. Mohon maaf. Menurut saya begini, tidak boleh pemimpin-pemimpin Bali, tokoh-tokoh Bali menyebarkan pesimisme. Bali harus terus mengecewakan kaum-kaum pesimis di sini. Bali harus terus. Biarkan mereka yang pesimis atas Bali kecewa terus. Kenapa? Karena kita semua, menurut saya, tantangan yang dihadapi bukan kita sendiri. Di berbagai wilayah di dunia menghadapi perubahan dan tantangannya bervariasi tapi substansinya universal. Karena itu, menurut saya justru membereskannya, pastikan kesejahteraan itu hadir. Mempertahankan budaya seperti apapun, jika perut lapar, tidak terdidik, kesehatan tak baik, sulitnya setengah mati. Kalau itu kembalikan, pastikan. Lihat kalau kita saksikan, Pak, menurut catatan Indonesian Government Index, di Bali pengeluaran untuk kesehatan hanya sekitar 20 ribu per kapita. 20 ribu per orang per kapita per tahun, urutan ke-25 di seluruh Indonesia. Bagaimana Bali bisa maju jika nomor satu kesehatan yang tidak dibereskan, kedua pendidikannya,
lalu kita bicara peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Begitu tiga itu beres, maka cita-cita kita untuk mempertahankan kedamaian di Bali akan kita bisa dorong. Karena mempertahankan, saya selalu sampaikan, mempertahankan kedamaian dalam ketimpangan sulitnya luar biasa. Sangat sulit mempertahankan kedamaian dalam ketimpangan. Ketimpangan harus dibereskan. Masyarakat Bali harus menjadi tuan rumah di tanah Bali. Tidak boleh menjadi penonton. Dan itu artinya kebijakan konkretnya, misalnya akses kepada kredit bagi aktivitas-aktivitas religius, aktivitas pariwisata, aktivitas kesenian harus diberikan. Negara sifatnya memfasilitasi dan biarkan masyarakat yang tumbuh berkembang dengan budaya. Terima kasih Pak Aris Baswedan. Jadi sudah konkret tadi yang disampaikan Pak Aris Baswedan. Lantas bagaimana dengan Pak Prabowo Edi Wibowo? Kami persilakan Bapak bentuk konkret kebijakannya seperti apa. Terima kasih. Mengapa Indonesia memberikan otonomi daerah? Artinya untuk mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia. Itulah tujuan otonomi daerah. Kalau ingin maju, yang tahu daerahnya sendiri mau diapakan dia. Tetapi ke depan ingat, sumber daya alam mungkin di Bali kurang besar. Yang ada sumber daya manusianya yang harus ditingkatkan. Jadi kembali, otonomi daerah tujuannya mensejahterakan rakyat di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bali sendiri. Itu bukan hanya hak pusat mengatur daerah, itu keinginan daerah yang harus diangkat ke atas. Silahkan berembuk, untuk apa ada musyawarah mufakat? Bali ini terkenal ada yang namanya tempat-tempat untuk bermusyawarah mufakat. Pertahankanlah itu, jangan mengambil yang lain. Jadi otonomi daerah yakini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pertanyaannya, mana yang didulukan, pariwisata untuk kesejahteraan atau kesejahteraan, atau Bali untuk pariwisata? Silahkan pilih sesuai dengan budayamu. Yang penting Bali is Bali yang terkenal ini. Jangan sampai orang datang ke Bali mau lihat yang ingin mereka lihat seperti Bali dulu, hilang semua karena kita kurang mengelola dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah itu tadi ungkapan hati dari Seniman ada Co Aceh. Terima kasih banyak tadi. Tapi di sini juga sudah hadir para atau kalangan akademisi begitu ya. Terima kasih juga telah hadir di sini. Nah kita ingin juga mengetahui seperti apa kira-kira undang-undang atau tampaknya saat ini sedang menjadi kegalauan tersendiri dari kalangan akademisi. Telah hadir di sini ada Profesor Astawa. Kami persilakan, Prof. Hadir di mana, Profesor Astawa? Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Profesor Astawa, terima kasih telah berkenan hadir. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada para capres di depan kita ini ketika beliau atau salah satunya menjadi presiden nanti ya, Prof? Silakan. Om Swastiastu. Salah satu saya tidak mencalonkan diri atau belum mencalonkan diri sebagai capres dalam konvensi ini karena ada tiga epicentrum yang tidak bisa saya jawab. Dan apabila Bapak bisa menjawab tiga persoalan bangsa itu, tiga persoalan bangsa yang Bapak-Bapak depan bisa jawab, maka kebudayaan, kesejahteraan, termasuk kehidupan sosial, termasuk di Bali dan Indonesia, karena Bapak adalah Indonesia, pemimpin Indonesia, akan damai, harmonis. Yang pertama adalah, apa solusi Bapak menyelesaikan masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah, antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan, sehingga barang yang tidak laku menjadi ekonomis, barang yang tidak bernilai jual menjadi ekonomis. Ini persoalan yang sangat mendasar, Pak. Kalau melihat Bali dan Jawa, oke-oke saja. Tapi begitu kita nyebrang ke tempat lain, infrastrukturnya luar biasa tragisnya. Apa solusi Bapak supaya masyarakat sejahtera? Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan korupsi.
SBY sudah menangkap pejabat eksekutif lebih dari 200-300 baik di eksekutif maupun legislatif, Pak. Tetapi bakal embrio orang korupsi masih tetap muncul, Pak. Apa strategi Bapak untuk mengentaskan supaya bibit-bibit korupsi tidak ada, Pak? Karena ini tetap penyakit bangsa yang juga merusak tatanan budaya pembangunan termasuk kesejahteraan. Jadi kalau Bapak tidak punya resep untuk menyelesaikan korupsi karena SBY sudah dahsyat, tetap masif dan sistematis, semua gubernur beberapa ditangkap, bupati ditangkap, berjemaah DPR ditangkap, tetapi tetap ada orang korupsi, Pak. Itu karena 30% APBN kita untuk infrastruktur bisa menghadapi korupsi, Pak. Yang ketiga, Pak, Bapak tahu sudah CAPTA dan APTA 2015, Bali. SDM kita, Pak, nanti kalau sertifikat kompetensinya orang Singapura sopir, di sini di sana dibayar 20 juta, di sini dia juga bayar 20 juta, Pak. Sementara kita, SDM kita, menghadapi CAPTA dan APTA ini saja, luar biasa persoalannya, Pak, di sektor pariwisata dan lain sebagainya. Jadi tiga persoalan bangsa itu kalau Bapak selesaikan, maka persoalan teorinya Keynes tentang kesejahteraan dengan mudah kita wujudkan, Pak. Kalau tidak, kita hanya bermimpi di siang hari, Pak. Jadi saya harapkan Bapak tidak lagi berpidato, tapi bicara tentang solusi dari tiga itu, Pak. Baru namanya jreng, Pak. Terima kasih. Om, santri, 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 om. Luar biasa nih Profesor Astawa, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Profesor Astawa. Saya kira betul itu tiga masalah dasar nasional. Nah, dalam menjawabnya barangkali, tiga hal itu tolong dihubungkan dengan pengembangan segitiga pariwisata yang baru di timur dan barat Indonesia. Karena segitiga pariwisata sekarang kan hanya berpusat Jogja, Bali, Toraja. Tiga. Bagaimana dengan Bunaken, Wakatobi, Raja Ampat? Bagaimana dengan Minang, Kepulauan Riau, dan kemudian Aceh atau Sumatera Utara? Itu bisa juga sebenarnya. Sehingga dalam pariwisata bisa dikembangkan itu dalam rangka mengatasi ketimpangan antar daerah. Nah, tolong dijawab itu, dan jangan lupa juga satu prestasi besar dari Presiden SBY adalah World Culture Forum. Bagaimana itu diteruskan itu oleh calon presiden yang akan datang? Iya. Terima kasih. Pak Irma tadi sudah jawab duluan, mungkin yang lainnya ada yang mau menjawab duluan? Sekarang gilirannya, sekarang kita kocok, tadi sudah dari sini, sekarang kita mau kocok dengan Pak Edi duluan. Pak Edi, silahkan. Baik, terima kasih. Pertama ketimpangan, kedua korupsi, ketiga adalah sumber daya manusia. Saya ingatkan, peristiwa bom Bali, saya tambah sekalian, peristiwa bom Bali. Semua kita lakukan kalau tidak aman, tentram, nyaman, tidak bisa melakukan semua ini. Karena peristiwa bom Bali itu membuat semua berhenti, berdenyut. Artinya pertahanan, keamanan, memberi rasa nyaman, aman, tentram, baru lakukan berikutnya. Yang kedua, menghadapi adanya perdagangan bebas, itu kewajiban kita meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikannya, apa utamanya di sini? Siapkan itu semua. Jadi pendidikannya harus diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu yang bisa kita tingkatkan. Ingat, apa yang bisa dieksploitasi tanpa batas? Otak dan ide manusia tidak terbatas. Itu yang harus dibangun dalam pendidikan. Bukan hanya menghafal, bagaimana menggunakan otak semaksimal mungkin. Memunculkan daya cipta harus dilakukan dalam pendidikan. Yang ketiga, korupsi berangkat dari diri sendiri. Jangan omong yang lain kalau tidak berangkat dari diri sendiri. Kalau dia koruptor, sekarang mengatakan aku akan berantas korupsi kalau aku jadi presiden, kemungkinan omong kosong. Berangkat dari diri sendiri, lihat rekam jejaknya. Korupsi tidak dia? Ketimpangan, mari bicarakan pusat daerah. Apa kepentingannya? Bisa diselesaikan. Yang penting,
cari jalan keluar terbaik untuk daerah. Ingat, kita negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Pak Prabowo ini. Nah, selanjutnya kami persilakan Pak Sarun Dayang untuk menjawab pertanyaan dari Profesor Astama tadi. Terutama kalau bisa Pak Sarun Dayang mengeksplor kemungkinan pengembangan segitiga emas pariwisata baru di timur. Nanti Pak Iswan yang barat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, selalu saya katakan bahwa kita harus sadari Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, kesulitan pertama adalah interkoneksitas antar daerah, interkoneksitas antar regional, wilayah internasional. Oleh karena itu yang pertama, siapapun yang akan jadi Presiden Republik Indonesia akan datang, teruskan pembangunan infrastruktur demi terjadinya hidupnya interkoneksitas, termasuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Profesor Tokobola tadi, bahwa segitiga pariwisata di timur ataupun hal-hal yang lain dapat kita bangun, dapat kita wujudkan. Pertama adalah apabila infrastruktur itu kita bangun, sekali lagi untuk menjamin interkoneksitas. Yang kedua, kepastian hukum, supremasi hukum. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, harus diberantas juga secara luar biasa. Biar in the right track, mari kita maju terus untuk memberantas korupsi itu dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, yang sedang dan nanti akan dikeluarkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita mewujudkan agar sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama, menjadi prioritas. Karena pada akhirnya yang menentukan juga adalah manusia-manusia Indonesia sendiri, termasuk nanti yang kita harapkan Presiden Republik Indonesia 2014-2019 akan menjadi juga Presiden yang membangun Indonesia lebih baik lagi dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarun Dayang. Baik, tadi solusi yang ditawarkan oleh Pak Sarun Dayang, bagaimana dengan Pak Irman Gusman menanggapi tentang solusi ketimpangan pembangunan, kemudian strategi berantas bibit korupsi dan juga meningkatkan sumber daya manusia. Silakan. Baik, saya menjawab dulu yang tiga tadi. Pertama, sejak reformasi ya kita terpuruk, barulah 2002-2004 sejak SBY pemerintah itu pertumbuhan ekonomi kita ya rata-rata 6%. Dari 400 triliun sekarang APBN kita sudah mencapai 1.800 triliun. Karena dari awal itu pertumbuhan yang menjadi sasaran kita untuk membuka lapangan kerja. Walaupun sekarang saudara-saudara sekalian itu kita nikmati pertumbuhan secara makro, tapi masih menyisakan ya adanya kesenjangan. Jadi tugas presiden ke depan bagaimana pertumbuhan itu yang berkualitas. Artinya caranya adalah kita harus ya memfokuskan kegiatan kita di mana masyarakat kita berada, yaitu di sektor pertanian dan manufaktur. Ya kalau itu kita lakukan, kemiskinan yang jumlahnya 11% itu akan bisa kita kurangi. Yang kedua, kesenjangan antar wilayah. 81% PDB kita berada di barat. Kampungnya Pak Tamrin ini agak terbelakang ini. Ya. Menurut saya ke depan kita harus perbesar ya APBN itu untuk Indonesia Timur, khususnya untuk membangun logistik. Visinya mengembalikan negara ini negara kepulauan dan negara agraris, sudah sadar. Itu pendekatan yang strategis. Kalau bicara soal korupsi, menurut saya seperti yang sampaikan Pak Edi, lihat mulai dari diri. Kita harus cari pemimpin yang bersih, yang punya track record dan punya integritas. Itu yang paling dipentingkan saudara-saudara sekalian. Ikan itu tidak busuk dari ekornya, dari kepalanya. Itu yang paling penting. Tetapi barilah kita menumbuhkan budaya bersih melalui pendidikan dari bawah. Ya, sehingga enggak perlu lagi itu ada apa namanya? Ujian akhir nasional yang hampir semuanya itu tidak dilakukan dengan baik. Jadi mulai dari sana. Yang ketiga, mengenai persoalan membangun pariwisata, menurut saya ini kembali ke komitmen kita
Sepakat gak kita bahwa turisme itu salah satu industri yang nilai tambahnya besar? Saya sepakat. Ya, Spanyol penduduknya 60 juta, baik. Turisnya 80 juta. Iya. Caranya adalah membangun connectivity dan berikan anggaran yang besar untuk habis, Kementerian Pariwisata yang jauh daripada yang terbuka. Terima kasih. Dan terakhir Pak Aris Baswedan juga mendapatkan kesempatan yang sama. Kami persilakan Pak Aris. Terima kasih. Profesor Astawa, terima kasih pertanyaannya bagus. Dan saya ingin garis bawahi, tapi jangan didiscount Pak, kekuatan pidato. Tanpa cucu Bali yang namanya Soekarno, Republik ini tidak bisa bertahan. Dan kekuatan Soekarno ada pada pidato. Pidato itu bisa menggerakkan, menunjukkan visi dan seluruh bangsa bergerak ke arah itu. Pidato-pidatonya membuat kita merasa memiliki nasionalisme dan meraih itu. Menurut saya justru kita harus menghadirkan kembali pemimpin yang menggerakkan di Indonesia. Lalu menyangkut tiga pertanyaan tadi. Pertama, menyangkut soal ketimpangan. Ketimpangan ini ketimpangan kaya miskin, terdidik tak terdidik, bekerja tak bekerja, pusat periferi, Jawa dan pelosok-pelosok. Menangani masalah ketimpangan ini, menurut saya solusi yang ditawarkan pemerintah adalah memindahkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang hari ini terkonsentrasi di Jakarta ke seluruh titik tanah air. Karena itu harus dilakukan secara strategis. Caranya misalnya insentif pajak. Bila sebuah perusahaan pindah dari Jakarta ke daerah periferi, berikan insentif pajak selama 5 tahun. Bila itu dilakukan, maka banyak perusahaan memiliki insentif. Yang kedua, BUMN. Lokasinya, kantor pusatnya biarkan dekat dengan operasinya. Dengan cara seperti itu, maka yang dipindahkan adalah kantor dengan subkontraktor, kontraktor, dan tenaga kerja terampil, terdidik, memiliki daya ekonomi, mereka pindah menggerakkan ekonomi daerah. Itu contoh. Lalu, korupsi. Mengenai korupsi, ada beberapa faktor. Ada korupsi karena keserakahan, ini yang ditangani KPK. Keserakahan. Yang kedua, korupsi karena kebutuhan. Gajinya hanya cukup ke 15 hari hidup. Ini harus dibereskan dengan reward sistemnya. Yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya memaksa dia korup. Ini harus dibereskan SOP-nya, prosedurnya, sistemnya. Tetapi ujungnya menurut saya hari ini yang harus dibereskan juga adalah penegak hukumnya. Kalau saya jadi presiden, saya datang ke tempatnya Pak Ruki, saya datang ke tempatnya Pak Gubernur, saya tanya, Pak, tunjukkan polisi bersih. Saya akan tugaskan dia jadi kepala polisi, saya berikan waktu 1,5 tahun untuk reformasi institusi itu. Dan yang terakhir adalah soal fakta, soal waktunya habis, waktunya nanti habis. Saya jawab pada sesi berikutnya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh Capres Konvensi Partai Demokrat. Luar biasa. Pak Tabri tadi boleh sampaikan? Iya, jadi kita sudah mengikuti perdebatan dari Capres-Capres Partai Demokrat ini, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan, pemikiran-pemikiran kritis dari floor. Nah sekarang dalam closing statement ini, tolong rumuskan, kalau misalnya terpilih menjadi presiden, bagaimana setiap orang itu akan memaksimalkan pariwisata Indonesia, tidak hanya di Bali, baik untuk kesejahteraan dan ketegaran dari budaya lokal masing-masing, maupun mengikuti dinamika global, seperti dalam semangat World Council Forum ini. Saya persilakan. Baik, diawali dari Bapak Sarudaya untuk memberikan closing statement, masing-masing waktunya adalah 2 menit, Bapak silakan. Pariwisata itu harus menjadi sebagai juga landasan kita, dasar kita untuk tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Pariwisata sebagaimana yang kita kenal, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Kote, kita dikaruniakan Tuhan negara bangsa tanah air ini yang indah, mempunyai potensi-potensi pariwisata yang luar biasa. Apabila kita kembangkan ini, dari sektor pariwisata saja sebenarnya bisa mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Tetapi ingat, karena kita negara kepulauan, laut jauh lebih luas dari daratan. Oleh karena itu, kita juga harus mencari alternatif-alternatif lain selain
apa yang kita tekuni dengan ekonomi atau green ekonomi sekarang. Saya mengusulkan, mari kita kaji blue ekonomi sebagai alternatif membangun ekonomi bangsa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dipersilakan untuk Pak Irban Guslan. Baik, saudara sekalian. Tadi Pak Tamrin tiga kali menyebut soal World Cultural Forum. World Cultural Forum ini adalah forum dunia untuk bidang kebudayaan. Saya mulai dulu dari bidang politik. Kita memasuki sebuah era baru, era demokrasi, reformasi ini. Tapi demokrasi kita ini minus daripada budaya yang egaliter. Jadi masyarakat kita, masyarakat feodal dulunya, otoritarian, bertransformasi jadi demokrasi, tapi kulturnya tidak demokratis. Demokrasi harus ada good governance, egaliter, ya, itu. Dalam bidang ekonomi harus juga ada demokrasi. Kita mungkin demokrasi di bidang pemerintahan, ada desentralisasi, ada otonomi. Tapi dalam ekonomi, kita masih sentralistik. Ya, 60% kekayaan bangsa ini masih ada di pusat Jakarta. Tahun 96, sewaktu saya menjadi aktivis, ya, waktu menjadi pengusaha, itu 60% ya, uang itu beredar di Jakarta. 25 orang terkaya itu berada di Jakarta. Sekarang pun ya tidak berubah. Nah, seharusnya kalau terjadi demokratisasi di dalam ekonomi, tentu juga yang berujung kepada kesejahteraan rakyat, katakan munculnya orang kaya, itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, menurut saya World Cultural Forum itu adalah supaya kita merubah dan transformasi nilai-nilai dari masyarakat yang tradisional menjadi modern, yang terbuka, ya, yang mudah untuk menerima yang baru. Inilah menurut saya yang harus kita perkuat. Jadi jadikanlah moda sosial budaya, revitalisasilah budaya kearifan lokal yang kita miliki menjadi sumber daya budaya, sumber daya kita untuk bisa memajukan kesejahteraan kita, ya. Apakah Bali dengan turismenya, baik. Apakah daerah lain dengan apanya, silakan ya, dengan Bali kearifan lokal dan budaya. Itulah terus-terus sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Irban, dan selanjutnya kami persilakan Pak Pramono Edi Wibowo. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin negara memberi jaminan rasa aman, nyaman, tentram kepada seluruh warga negara Indonesia dan menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah kepastian hukum. Yang salah ya dihukum, yang benar ya dibela, sehingga bisa memberi kesempatan bagi mereka yang ingin mengembangkan investasinya di Indonesia, ada kepastian, jangan dipersulit. Yang ketiga adalah saya ingin melanjutkan program-program presiden-presiden sebelumnya. Yang baik saya lanjutkan, yang belum selesai saya selesaikan, yang perlu dikoreksi saya koreksi dan perbaiki. Selanjutnya, mari kita jaga semua. Ini kepentingan negara Indonesia. Oleh sebab itu, jangan lepaskan hak pilih yang Anda miliki. Gunakan baik-baik. Pilih pemimpin yang berkualitas. Jangan yang membayar kita sehingga kita tergadai 5 tahun ke depan. Jangan gadaikan Indonesia 5 tahun ke depan hanya 100-200 ribu rupiah. Kita dosa kepada anak turunan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jabatan yang dikembangkan Pramono dan Edi Wibowo. Dan selanjutnya, ialah dia Bapak Adis Rashid Baswedan. Ketika kita berbicara tentang Indonesia, bicara tentang budaya, maka pusatnya adalah manusia. Dan manusianya nomor satu, dia harus berkualitas. Dan kualitas artinya apa? Sehat, terdidik, mandiri, dan mampu meraih cita-citanya. Itu persyaratan mendasar. Dan Bali prestasinya cukup membanggakan. Posisi Bali sekarang nomor 7 di dalam alokasi untuk biaya anak-anak per anak sekolah di seluruh Indonesia. Ini adalah modal. Begitu kualitas manusianya baik, maka
dia akan bisa mengembangkan, meneruskan budaya dan tak terhentikan. Itu nomor satu. Yang kedua adalah menyangkut persoalan korupsi yang tadi banyak dibicarakan. Ini harus dilakukan juga, selain yang tadi sudah saya sebutkan, membangun tradisi politik yang bersih, tradisi politik yang terhormat, terlibat politik sebagai sebuah perjuangan. Karena berpolitik sebuah perjuangan, maka dia tak perlu diberi kompensasi. Berpolitik adalah sebuah kehormatan, dan itu dijalani dengan cara-cara yang terhormat. Kami memulai gerakan turun tangan yang kami jalankan bersama teman-teman. Ini semua, mereka adalah masyarakat Bali yang memilih turun tangan dan nol rupiah di dalam menjalankan seluruh kegiatan. Tradisi berpolitik di mana ada ongkos, tetapi keterlibatan karena suka, karena rela, dan karena punya cita-cita yang sama. Itu yang harus dikembalikan. Dan bila saya menjadi presiden, maka saya akan kumpulkan pimpinan partai. Kita semua tidak bisa beroperasi dengan cara seperti ini. Mari kita kembalikan partai politik menjadi tempat orang-orang terhormat dan menjadi contoh di Indonesia. Luar biasa, beri aplaus sekali lagi untuk seluruh capres konvensi Partai Demokrat. Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya kira kita sudah menyaksikan satu perdebatan yang cukup keras di antara para peserta ini dengan perbedaan-perbedaan yang jelas. Tetapi saya kira mereka mempunyai satu landasan platform yang sama dari keempat orang itu, yaitu mereka akan tetap setia pada warisan-warisan utama dari presiden-presiden sebelumnya, dan mereka akan meneruskan yang patut diteruskan dan menghentikan yang tidak patut diteruskan. Misalnya, Bung Karno, cucu orang Bali, itu mengatakan, menciptakan satu istilah yang sangat bagus, dia sebut suku bangsa. Suku bangsa itu sebenarnya dua kata yang satu politik, satu sosial. Bangsa itu konsep politik, suku itu sosial budaya. Tapi Bung Karno menggabungkan itu. Bung Karno menggabungkan itu dengan kata suku bangsa. Maksudnya, seperti meja, dia orang Jawa, jadi dia tahu bahwa meja itu punya bagian atasnya dan punya kaki. Kaki itu suku bahasa bahasa Jawa. Jadi dia mau bangsa Indonesia di atas ditopang oleh 653 suku di bawah. Itu yang dibawahi oleh Soekarno. Nah, karena itu, betul kata Bung Anies, kita berbangsa Indonesia tidak perlu harus berhenti menjadi orang Bali, orang Bugis, orang Sunda, atau orang Jawa. Tetap bisa. Kita menjadi bangsa Indonesia tidak harus kita mengusui dunia luar. Para Pak Gusman, Pak Iman Gusman mengatakan bahwa kita justru harus menerima dan mempelajari suatu tata cara demokrasi, budaya demokrasi yang egalitarian, adil, dan beradab. Nah, kalau salah satu dari keempat ini terpilih, saya yakin nasib Indonesia bisa selamat. Terima kasih. Baik, hadirin dan juga pemirsa di rumah, telah kita ikuti bersama debat capres konvensi Partai Demokrat. Kita sudah saksikan bersama visi, misi, dan solusi yang mereka tawarkan kepada kita sebuah bangsa Indonesia untuk bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa, dan semoga bisa menjadi referensi bagi kita semua untuk memilih siapa yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Kita